Baik, selamat siang Tribunnews dan juga Prisa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Ijen Kota Malang atau tepat di depan gereja Ijen Kota Malang melihat pembangunan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru sudah dibuat. Memang di momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan juga Natal dan Tahun Baru, pemerintah dan juga Forkopimda atau melalui Polres setempat melakukan pembuatan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru, salah satunya di beberapa titik yaitu di tepat di depan gereja Ijen Kota Malang. Pembuatan pos ini juga sering dilakukan terutama menjelang hari-hari tertentu, hari-hari besar seperti Idul Fitri dan juga menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya di depan gereja Ijen Kota Malang. Nampak pekerja masih melakukan pembuatan pos di depan gereja Ijen Kota Malang. Biasanya pos-pos ini memiliki tema-tema tersendiri di setiap tahunnya. Masih belum diketahui tema apa, namun progres sudah masih dilanjutkan pekerjaannya. Masih belum diketahui konsep apa yang akan diusung di setiap pos-pos. Memang biasanya pos-pos pengamanan ini sangat unik. Kali ini tepat di depan gereja Ijen Kota Malang pembuatan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pembuatan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru. Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Kota Malang dan juga Forkopimda melalui Polres Malang Kota juga membuat pos-pos pantau, salah satunya tepat di depan gereja Ijen Kota Malang. Surya Rema Purwanto melaporkan.